Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan, Pandawara Group, kembali beraksi. Kali ini, Pandawara Group terjun langsung membersihkan sampah di aliran Kali Krukut, Depok, Jawa Barat pada Selasa, 18 Juli 2023. Salah satu anggota Pandawara Group, Gilang Rahma, menyebut bahwa kondisi sampah di Kali Krukut ini tergolong parah. Hal ini dikarenakan sampah di sungai tersebut merupakan sampah yang hanyut sehingga menyebabkan penumpukan. Sampah yang memenuhi Kali Krukut ini terdiri dari sampah rumah tangga, styrofoam, hingga potongan batang-batang pohon. Tak hanya itu, nampak juga ada banyak ban kendaraan yang diduga dibuang di aliran kali ini. Sebagai informasi, Pandawara Group belakangan ini tengah menjadi sorotan. Sebab, komunitas yang beranggotakan 5 pemuda itu membersihkan sampah di Pantai Sukaraja, Bandar Lampung pada 10 Juli 2023 lalu. Pantai Sukaraja sendiri dinobatkan menjadi pantai terkotor nomor 2 di Indonesia. Ribuan warga Lampung pun turut terjun langsung dalam aksi bersih-bersih Pantai Sukaraja itu.